Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 14 Desember 2020, kita merayakan pesta Santo Yohanes dari Salib. Injil hari ini diambil dari Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Kita diingatkan untuk selalu mendengar dan melaksanakan apa yang kita dengar. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang santo, yaitu Santo Yohanes dari Salib. Kami mohon semoga kami turut diinspirasi oleh cara hidupnya yang selalu mendengarkan bisikan-Mu dan melaksanakannya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari Yesus masuk ke Bait Allah. Ketika Ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, Ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah dengarlah dan laksanakanlah perintah-Nya. Hari ini kita merayakan pesta Santo Yohanes dari Salib. Ia lahir dari keluarga miskin. Ia menjadi pelayan di rumah sakit Medina. Pada umur 21 tahun, ia diterima sebagai anggota awam biara Karmelit. Karena ketekunannya berdoa, bermati raga dan sangat pandai, pemimpin Karmelit menyekolahkan dia di Universitas Salamanca, Spanyol. Setelah menyelesaikan studinya, ia ditabiskan imam dalam usia 25 tahun. Ia bersahabat baik dengan Santa Teresa Avila yang tertarik pada cara hidup dan usahanya membaharui Ordo Karmelit. Yohanes diangkat menjadi prior pertama dari susteran Karmelit dan mengambil nama resmi Yohanes dari Salib. Tetapi beberapa kawan biaranya tidak suka akan tindakannya. Ia dikenakan hukum dan dimasukkan dalam sel biara. Selama 9 bulan, ia meringkuk di dalam tahanan biara. Selama biara, sel biara memberinya pengalaman akan salib penderitaan Yesus. Ia mengalami banyak peristiwa mistik, mampu mengubah kidung-kidung rohani. Ia sering mengalami ekstasi dan semakin memahami secara mendalam teologi dan ajaran-ajaran iman Kristen. Semua pengalaman itu diabadikannya di dalam buku-buku yang ditulisnya.
Katanya, salib menuntun kepada kebangkitan dan penyangkalan diri. Yohanes mendengar bisikan Tuhan dari salib dan mengabadikan inspirasi yang didengarnya dalam tulisan-tulisannya. Ia melihat sel tahanan dalam biara sebagai tempat di mana ia semakin mengalami Allah. Walaupun ia mengalami kesulitan dari rekan-rekan seordonya, namun ia tetap bergembira karena persatuannya yang erat dengan Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil hari ini sangat bertentangan dengan pengalaman Yohanes dari salib. Dalam sel tahanan dalam biara di mana Yohanes disengsarakan, ia semakin mengalami Allah. Kekosongannya diisi dengan kebahagiaan dan kepuasan dari Allah. Sebaliknya, imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi yang bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah? Pertanyaan itu sesungguhnya bukan keluar dari kekosongan yang menantikan jawaban yang dapat memberi kepuasan dan kebahagiaan, tetapi keluar dari kejengkelan yang pada akhirnya bermuara pada pembunuhan. Pertanyaan mereka bukan bertujuan untuk mengenal Kristus dengan tulus hati, tetapi untuk menjebak dia. Pertanyaan mereka bukan keluar dari kerendahan hati, tetapi dari kesombongan mereka. Betapa sering mereka mendengar ajaran Kristus, tetapi ajaran itu bukannya direnungkan dan dihayati, tetapi membuat mereka jengkel dan selalu mencari celah untuk menangkap Yesus dan menghukumnya. Sementara Yohanes dari salib, dia mendengar bisikan Tuhan dari salib dan mengabadikan inspirasi yang didengarnya itu dalam tulisan-tulisan dan hidupnya. Dia mendengarkan suara Tuhan dan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, tanyakanlah apa yang mau kita tanyakan kepada sesama dan Tuhan dengan satu motivasi yang luhur. Hayati dan amalkanlah apa yang kita dengar dalam hidup harian kita. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa menggerakkan hati dan pikiran kita untuk bertanya dan biarkan Tuhan mengisi kekosongan hati kita dengan kebahagiaan. Kita memohon Santo Yohanes dari salib dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.